Halo semuanya, hari ini gue mau react trailer dari Akira Pekan Studio, yaitu Gaming Cafe Life alias Warat Life 2 nih. Jadi bagi yang belum tahu, Akira Pekan Studio tuh punya YouTube channelnya sendiri. Gue taruh linknya di bawah ya kalau kalian mau nonton. Nah di sini tuh isinya semua trailer yang udah pernah kami bikin bersama-sama, dan yang terbaru itu namanya Gaming Cafe Life. Kita nonton bareng, oke? Kita react bersama. Yoho, lagunya. Kalian tahu kan ya lagunya dari mana? Ini dari Warat Life 1. Kita bikin menjadi versi orkestra. Ada smartphone. Nanti kita bakal breakdown ya guys, kita react bersama dulu. Billing. Oke, okay, accept billing kayak biasa. Oke. Okay. Napos. Joystick. Ini baru segelintir ya guys ya, jadi gedung-gedungnya nggak dikasih lihat semua karena nanti bakal makin banyak gedung-gedung. Tapi ini dikasih lihat beberapa tuh. Tuh ada gedung baru tuh, Era Hong. Pakai tool. Ini kalau kalian udah pernah main apa bioskop pasti tahu lah ya. Gunting. Terus internetnya bisa rusak, kita mesti telepon. Lagi nih. Oke, masang bom karena ada bomber ya. Dan meledak, dan of course pelanggan-pelanggan bisa mati guys. Oke, di service nih. Oke, lagi di service. Nice. Oke, ke fix. Lalu dibalikin, dipasang. Nice. Tuyul. Kuntilanak. Pocong. Genderuwo. Dan pencuri nih, sesuatu yang paling menyebalkan ya nanti. Apa ini? Preman? Pak Egas! Waduh, kenapa tuh? Masuk rumah. Yo, dan kita lihat dia mau tidur, sleep. Oh, siang hari ya, jadi lebih cerah, lebih terang. Nanti rumahnya bakal ada lampu. Dan itulah Gaming Cafe Life. Yeay. Jadi kalau kalian pengen nonton trailer, kalian bisa klik sendiri ya, bisa nonton, bisa komen di trailer tersebut. Nah, video ini tuh bukan devlog pada umumnya, yang biasa gue lakuin nih. Ini bukan devlog seperti biasa, karena devlognya mau gue undur ke hari Rabu mungkin ya. Hari Rabu atau hari Kamis. Karena harusnya di tanggal segitu tuh gamenya sudah rilis. Jadi berbarengan aja, pas devlognya keluar, baru gamenya juga rilis. Kalau kalian bingung devlog itu apa, devlog itu adalah development vlog, vlogging. Alias ya itu gue kasih tahu update apa aja nih di game. Nah ini bukan devlog ya, ini kita reaction aja. Kita coba breakdown pelan-pelan nih guys. Kita mulai dari yang unik di sini. Bukan unik sih, ada yang salah ya di sini ya. Kalau kalian perhati nih, nah di sini kalian bisa lihat nih ada angka ya kan ya. Jadi setiap kalian pasang pasang setup itu bakal muncul sebuah angka. Nah kebetulan gue ada yang kelewat nih. Kalau kalian perhatiin yang konsol, angkanya masih kotak, beda kan ya dengan yang tadi itu. Akan difix, sekarang udah difix sih, tapi ini di sini belum. Kemudian kita lanjut lagi, ada smartphone. Nah ini bakal gue jelasin lebih detail di devlog ya. Jadi kalian pastiin aja, kalian nanti nonton aja devlognya. Tapi kurang lebih intinya kalian bisa buka rental HP. Jadi ini bisa dimainkan para pelanggan, nggak cuma konsol VR arcade sama PC, tapi juga ada smartphone nih baru. Nih ada kategorinya nih yang kelima nih. Smartphone, biar makin unik. Kita lanjut lagi, ini pasang. Nah di sini belum pernah gue kasih lihat secara detail, tapi intinya kalian bisa gonta-ganti pelang ya. Ini mirip kayak di bioskop simulator juga. Dan pelang yang kita udah siapin nih ada beberapa, ada globe sign, joystick, waifu sign, ini favorit gue nih. Lalu kalian juga bisa ganti nama warat kalian. Nanti bakal gue detailin di devlog. Terus ada beberapa gedung, jadi ada gedung Indigo. Nah ini tempat Mas Axel bakal muncul buat benerin internet kita. Kemudian ada cosmetic shop. Di sini kalian bisa ganti skin kalian. Jadi kalau kalian mau ganti warna kulit atau ganti bentuk tangan kalian bisa di cosmetic shop nih. By the way guys, sorry ya kalau misalnya suara gue agak beda ya. Gue lagi sakit dari kemarin sih sebenernya. Lebaran karena gue begadang mulu nih buat ngejar game ini. Nggak ada libur. Jadi gue sekarang lagi sakit nih. Jadi maaf ya kalau suara gue agak bindeng. Bindeng, sorry. Ada tempat mancing seperti biasa. Ada
atau ke Bekasi ini dikasih lihat ada motor era Hong apa tuh. Di sini bisa pakai peralatan lah ya. Nah, ini nih pakai tool gunting. Dan di sini kita bisa pesan internet, bisa panggil teknisi internet. Jadi kalau internetnya mati, bakal kita panggil di sini dan murah kok. Biayanya enggak mahal, cuma 50 LP. Cuman waktunya kalian mesti nunggu Mas Axel ya datang buat benerin internet. Oke, ini Bombay tadi udah dijelasin. Oh, ini gue mau kasih tahu nih, ini kalau kalian ada animasi main HP itu sebenarnya belum jadi. Itu baru placeholder ya. Jadi kayak nanti animasi bakal diganti. Itu kan lucu ya kayak gitu-gitu. Nanti bakal lebih mending lah. Dan gue suka ragdoll nih. Udah lama ya enggak lihat ragdoll, jadi kita tambahin ragdoll. Terus sekarang kalau udah apa kalau PC-nya rusak atau tower-nya rusak, itu bakal ada bentukan-bentukan rusak gitulah ya. Dan ada partikel listriknya nih biar lebih bagus. Nah, ini ada preman nih guys. Jadi nanti bakal dijelasin juga di devlog, tapi intinya akan ada preman mirip kayak di bioskop simulator, tapi bedanya premannya enggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan di jalanan umum pun ada ya. Nanti ini bakal di tempat-tempat lebih terpencil. Karena ya gengnya nggak semeraja rela di saat itu. Dan kalau kalian perhatiin itu, kita mundurin dikit. Kalau kalian perhatiin ini ada logonya nih. Nih, logonya merah. Ada yang bisa tebak gak ini geng apa nih guys kira-kira? Sudah pernah muncul di Warat Live, bahkan di Bioskop Simulator pun ada. Oh, ada ledakan apa tuh? Nah, itu main story-nya. By the way, ini rumahnya gue dekor sendiri. Ini emang literally rumah gue di game. Jadi kan of course gue play testing ya. Nah, selama desain ini rumah gue memang simple ya, nggak terlalu bagus. Tapi ya kelihatan kan ya, ini kayak ruang tamu, ada sofanya gitu. Mantap. Kurang lebih itulah untuk trailer gameplay Gaming Cafe Live nih guys. Kita coba lihat komen-komennya nih. Lagu dalam trailer ini sungguh nostalgia untuk pemain yang sudah menamatkan game pertama. Yoi, ini game dari Warat Live. Ini lagu Warat Live 1. Ya, gue bersyukur sih kalian pada suka. Lagunya itu dibuat sama Timon Sedap ya guys. Sama Bang Timon Sedap. Kembali lagi bersama kita, collab bareng lagi kita. Buat menghadirkan Warat Live 1 versi orkestral. Nah, walaupun di gameplay nanti di Warat Live 2 itu beda ya lagunya. Itu kita ada lagu sendiri. Kalian udah, kalau kalian nonton apa kayak contoh nih ya, kita coba lihat siapa nih, misalnya kita nonton Bang Driver ya, baseball bat. Nah, kita dengerin mau tabrak gua sini kita adu body aja. Apa lu mau lewat? Dengeran gak ya? Bisa bro, bayar bang, dulu nih warnet gua nih, walaupun warnet gua masih kosong. Ya, intinya kalau kalian nonton gameplay yang sneak peek kemarin itu tuh udah dikasih lihat lagunya. Jadi lagunya tuh emang udah kita bikin baru untuk area W ini ya, karena kalau kita pakai lagu yang sama mulu kan boring kan ya. Jadi kita bikin lagu baru nih. Ya anyway, itu aja sih guys untuk videonya. Sorry ya gue cuma bisa reaction devlognya nanti dan karena gue lagi batuk sih, jadi lagi sakit, jadi gue nggak bisa lama-lama. Tapi gue berharap kalian menikmati trailernya. Coba komen di bawah kira-kira apa masukan kalian kalau misalnya kita bikin trailer, apa aja nih yang perlu dimasukin atau udah bagus atau gimana. Feedback kalian lah mengenai trailernya. Tolong dong bocil saran, please jangan muncul di sini. Dari kemarin tuh bukan bocil saran doang, bocil saran dan bocil kapan rilis. Tolong jangan muncul di video ini ya. Tolong komen aja kira-kira trailernya gimana. Oke deh, itu aja dari gue. Thank you semuanya udah nonton. Oh my god. Thank you semua nonton. Bye bye.